Kalau hutang bisa lah, di... siapa tahu jadi pertanyaan. Jadi saya mau tanya aja. Hutang masa bisa dilunasi dengan maaf? Bang mana itu maaf? Sama Bank Dunia aja tuh. Bank Dunia, lahir batin Bank Dunia. Nah, kita bertanya dari saya nih, kan kalau bulan puasa tuh bulan puasa sama lebaran itu Coki, mungkin Coki sering dengar ini kadang ada perbedaan. Iya. Biasanya yang sering beda tuh ada Muhammadiyah, ada NU, ada pemerintah. Ada juga yang bikin aturan sendiri. Tiba-tiba kita lagi biasa-biasa, udah puasa dulu. Ya. Ini orang terlalu semangat apa? Nah sebenarnya kalau dari Islam sendiri, aturan perhitungannya itu gimana? Nah kalau ini kan ada yang katanya pakai apa hisab, ada yang lihat hilal. Nah kalau orang puasa duluan nih, apa nih ijtima' nasa bagaimana nih? Apa ngikutin mana? Nah ya itu pertanyaan kalau dari Islam yang benar, maksudnya yang Nabi lakukan lah itu pakai perhitungan apa tuh? Iya itu sebenarnya perbedaan tafsir aja di NU. Menyatakan dengan mengacu kepada nanti bahwa kita harus melihat ru'yatul hilal, melihat hilal untuk menentukan Ramadan, Lebaran, dan awal-awal bulan lainnya. Kata Muhammadiyah, kalau memang teknologi kan sudah berkembang, kita sudah bisa menghitung secara tepat. Apalagi juga melihat hilal kadang kan tertutupi oleh awan dan lain sebagainya. Maka mereka memilih kemudian perhitungan. Kata NU, NU tidak menafsirkan ke sana. Kemudian Muhammadiyah menafsirkan ke sana. Tapi pada intinya ya, itu soal perbedaan penafsirannya. Poinnya adalah sama, adalah melihat hilal. Yang berbeda hanya bagaimana cara melihatnya, metodenya saja. Tapi substansinya bahwa lebaran atau awal bulan, baik Ramadan, lebaran dan sebagainya itu terlihatnya hilal, itu sudah terpenuhi. Hanya saja metodenya saja berbeda, kan memang di Islam dibolehkan gitu, metodenya silahkan. Tapi yang penting kewajibannya terpenuhi, sholat harus, tapi sholatnya kemudian di musola atau di rumah dan lain sebagainya itu perbedaan. Seperti terawih ya, masing-masing. Terawih kan ada 11, ada yang 23. Ada perbedaan jumlah rakaat terawih. Bim, saya mau nanya Bim, kalau pas udah Idul Fitri atau udah Lebaran, di hari Lebarannya yang habis sholat itu namanya Idul Fitri kan ya? Yeah. Di Lebaran itu. Itu kan kita kan ada saling maaf-memaafkan. Apakah pada saat kita sudah memaafkan saudara kita, otomatis hutangnya terhapus juga? Kalau hutang bisa nah, di... Siapa tahu jadi pertanyaan, jadi saya mau tanya aja. Hutang masa bisa dilunasi dengan maaf? Bang mana itu maaf? Sama Bank Dunia aja tuh. Bank Dunia, lahir batin Bank Dunia. Enggak, ini mungkin kedengarannya bercanda ya, tapi siapa tahu ada yang pengen nanya juga gitu loh. Enggak, gue pengen mungkin tahu. Enggak, mungkin enggak cuma utang secara nominal. Iya, enggak cuma utang perbuatan salah gitu. Ya, pada intinya kan kalau memaafkan itu wajib. Memaafkan kesalahan. Tapi kalau merelakan utang, kembali tadi soal hak itu. Itu hikmah, memberi hak. Kalau kita kemudian merelakan hak kita, karena kalau dibebaskan utangnya, ekonomi keluarga ini akan menjadi baik. Karena tidak kebayang-bayang. Pertanyaannya aneh juga. Idul Fitri itu hari kemenangan, bukan pembebasan utang. Percaya atau enggak ya, gue yakin di luar sana pasti ada orang yang ingin bertanya soal ini. Tidak. Selama saya Islam tidak pernah ada pertanyaan apakah minta maaf melunasi utang. Anda doang. Biasanya di kuburan tuh kalau udah mati baru ya. Aduh lucu. Bahkan kalau udah mati, kalau Anda utang utang, anaknya bertanggung jawab. Iya pasti benar ya. Tapi kalau memaafkan ya pasti apa? Kalau menganggap benar pasti. Oh iya, mau nanya lagi. Ini kan biasanya kan ada orang yang biasanya protes tuh kalau nonton TV. Ada iklan sirup atau iklan-iklan yang pakaian yang terbuka, apa ini? Buat puasa saya menjadi sulit. Itu juga sebenarnya balik lagi ke yang pembahasan kita yang awal tadi. Iya, balik lagi ke yang lain. Iklan sirup kan ada remote. Remote fungsinya tahu anda makan remote. Kalau udah palu-paluin pala karena nggak bisa lihat iklan sirup, jangan
iklan, kan dia jualan. Kalau iklan sirup nggak ada di iklan, gimana dia bisa jualan? Dan dia mungkin jualannya buat buka. Iya, anggap aja yang berpikiran kecuali dia nyuruh sirup untuk batal puasa. Itu jelas salah ya kan, menganjurkan batal. Nah ini mungkin terakhir ya. Iya boleh. Ini, jadi Coki udah sampai di Idul Fitri. Iya. Kan katanya kalau bulan puasa nih, kalau katanya kalau berhasil puasanya atau puasanya diterima, kita kan seperti bayi baru lahir. Nah itu maknanya apakah kita dosanya beneran nol atau apakah jiwa kita jadi low lagi, down lagi, nafsu, apakah gimana tuh? Makna dari seperti bayi baru lahir. Mumpung gara-gara nanyanya juga soal dosa nih, dosa dan pahala, Bip, sekalian aja biar nanti langsung dijawab. Si Tretan Muslim pernah bilang katanya kalau bulan puasa, kalau kita melakukan ini jadi pahala, ini kan jadi berkali 10 kali lipat. 10 kali lipat apa? Jadi seolah-olah kayak pahala kita tuh jadi kayak ada hitungan berlipat ganda. Nah, itu apakah memang ada hitungan nominalnya, apakah nanti di sana ada nama Tretan Muslim terus ada skornya gitu. Yes, man. Nah, itu mungkin bisa sekalian dijawab karena kan saya kan enggak tahu. Mungkin ada teman-teman juga yang tahu. Yang pertama yang Tretan Muslim dulu pertanyaan itu ada hadisnya memang. Sama Ramadan la iman wa hisaban wa syaralaku mataqaddam min dambi. Jadi siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan maka akan Allah hapuskan dosa-dosanya. Dari sebelumnya. Plus juga kan kita sudah minta maaf ke sesama manusia di bulan Idul Fitri. Jadi dosa kepada Allah, Allah hapus, dosa kepada sesama manusia dimaafkan oleh manusia lain dan otomatis Allah memaafkan dia. Maka kemudian kita akan menjadi seperti bayi yang baru lahir. Bisa saja. Karena memang pada dasarnya soal dosa dan pahala itu kan kualitatif, bukan kuantitatif di mata Allah. Kualitatif? Iya, bukan kuantitatif. Gak dihitung 10 poin dan lain sebagainya. Kalau Allah, iya nyambungnya ke sana. Kalau Allah mau menghapuskan, ya Allah akan menghapuskan. Kalau Allah mau, semua itu tergantung rahmatnya Allah, sikap pengasih dan penyayangnya Allah. Ada di hadis perempuan seumur hidup menjadi pelacur, mau mati ngasih minum anjing yang kehausan dan dia masuk surga. Kalau secara skor seharusnya dia rendah dong. Kalau main skor-skoran ya. Iya. Skornya rendah dong. Tapi kemudian tidak juga yang kuantitatif kemudian diabaikan oleh Allah. Tetap karena Allah itu maha adil. Artinya setiap yang kita lakukan itu akan berdampak kepada Allah. Dan Allah akan memberikan imbalan atas apa yang kita lakukan. Imbalannya dalam bentuk apa yaitu hanya apa kata yang Allah tahu, yang tahu. Karena gini, Bim, ada beberapa orang yang karena mungkin sekarang saya udah jelas, tapi mungkin sebelum pemahaman ini dia mencoba membuat hidupnya itu jadi surplus dari jadi hitung-hitungan gitu, nah, itu, jadi hitung-hitungan. Terutama gini, Cok. Jadi misalnya gua habis ini, berarti cukup dengan 2 kali sholat atau apa, nah, sudah surplus. Nah, jadi kan 10 kali lipat pahala. Katanya kalau kita baca Quran di bulan puasa, satu huruf itu 10. Jadi kalau kita baca berapa gitu, makanya teman saya kadang begitu, Cok. Baca Al-Qur'an 5 menit, hitung-hitungan sejam. Satu ayat, seribu. Nah, kalau saya sih ya berusaha, ya bagus juga dari Habib, pemahaman soal kualitatif. Bukan kuantitatif, apakah 10, apakah ini. Jadi maknanya adalah kualitatif. Benar bahwa dilipat gandakan secara kuantitatif, tapi poin utamanya adalah secara kualitatif. Sehingga, makanya, kuantitatif itu biasanya dasar aja. Kita harus sholat, kita harus zakat 2,5% harta. Tapi intinya adalah di tingkat atasnya adalah kualitatif. Sholatnya khusyuk enggak? Zakatnya ikhlas enggak? Baik. Itu inti yang menentukan. Makanya puasa itu enggak makan enggak minum, ya percuma enggak makan enggak minum kalau Anda mengumbar nafsu kemurkaan, mencaci maki, kemudian menghibah orang di grup WhatsApp keluarga. Atau kita membuli orang di media sosial enggak ada gunanya. Intinya bukan di enggak makan dan enggak minum. Ya kata Nabi banyak orang yang enggak makan enggak minum tapi dapat apa? Dapat lapar dan haus aja. Berarti wanita ada satu perempuan itu sama Nabi mengetahui dia pas lagi puasa marah-marah sama budaknya, sama pembantu rumah tangganya.
mencaci maki karena pembantu rumah tangganya salah. Kemudian kata Nabi, tolong Anda makan aja makanan itu, atau Anda minum aja, batalin aja puasanya. Gak ada gunanya Anda berpuasa tapi marah-marah, caci maki orang lain, betapapun orang itu salah. Oke, berarti ini juga buat viewers kita pada hari ini ya. Jangan pernah tergoda untuk tanda kutip mencurangi Tuhan dengan hitung-hitungan pahala, karena sebenarnya nggak ngaruh, karena yang esensinya adalah karena begitu kita lahir tuh sebenarnya itu bukan nol, itu minus, minus yang tidak akan pernah bisa kita jadikan nol. Dalam artian gini, kita lahir sudah berapa juta miliar triliun nikmat yang ada pada diri kita, dari yang paling kecil nikmat alis, nikmat bernafas, bahkan merasa ini harus ilai, kalau kita hitung-hitungan sama Allah ini harus dibayar loh. Mau bayar pakai apa? Anda mau hitung-hitungan sama Allah repot, nggak bisa akan terbayar sampai tidak kapan. Akan terbayar kalau kata Quran. Jadi ya jangan hitung-hitungan sudah. Intinya Islam itu adalah penghambaan total pada Tuhan. Ketika maka fokuslah untuk bagaimana kita menjadi hamba-Nya. Gak usah berfokus kepada mau mencari surga, takut neraka. Enggak, kita fokus aja untuk menjadi seorang hamba. Karena kalau yang mencari surga itu kata Sina Ali, agamanya seorang pedagang. Kalau yang takut neraka kata Sina Ali, agamanya Buddha. Takut aja sih, takut keluar. Kalau ibadahnya apa, agamanya orang yang merdeka, maka dia karena cinta kepada Allah, karena dan karena ingin bersyukur kepada Allah, bukan yang lain-lain. Apalagi kalau agama budak yang pedagang. Udah hitung-hitungan takut lagi. Apa beragama? Bib, terima kasih banyak Bib. Ini mungkin saya yakin ya Bib ya, pasti gue juga yakin ya, pasti banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nggak bisa kita bahas satu persatu mengenai bulan puasa karena keterbatasan waktu dan keterbatasan pengetahuan Coki dan Muslim. Jadi mungkin bisa Bib, ini kan ada kolom komentar, mungkin bisa ditanya aja atau mungkin DM atau follow Instagramnya Bib Java. Bisa nanti ada pertanyaan-pertanyaan spesifik, nanti mungkin bisa dijadiin konten buat Bib Java. Jadi kalian komen itu pertanyaan ya, bukan request azan. Biasa bro gitu bro, salah satu ciri khas bulan puasa, request azan dong. batal nih marah-marah nih. Iya, jadi maksudnya ya teknologi digunakan sebagaimana layaknya aja gitu. Karena gue yakin ya pasti pembahasan kita kali ini membuka buat orang-orang yang emang pengen tahu, akan membuka banyak lagi pertanyaan dan mungkin nggak bisa kita bahas di sini semua. Ada Instagramnya Jafar, di follow aja di DM atau langsung tanya aja di sini. Siapa tahu nanti kalau pertanyaannya menarik bisa dibahas di konten selanjutnya. Dan video ini boleh di share ya, Di share teman-teman agar menambah wawasan. Subscribe juga channelnya Habib Jafar. Dan tolong Anda jangan kemudian jawaban yang saya kasih ke satu orang kemudian itu seolah-olah berguna kepada semua orang. Ini yang sering masalah. Dalam hukum Islam itu kondisi seseorang, kasus seseorang ini sangat dipertimbangkan. Jadi ketika saya bilang boleh kepada orang, bukan berarti ke orang lain itu berarti boleh. Karena kasusnya punya kasusnya masing-masing. Makanya Anda kemudian jangan percaya kepada ustad-ustad yang kemudian memberikan hukum melalui YouTube itu. Karena dia akan menerima pertanyaan satu itu. Itu jawaban itu untuk orang itu, bukan untuk semua orang, karena setiap kasusnya berbeda-beda. Karena setiap orang lahir punya latar belakang dan keadaan yang kita tidak tahu ya. Dan itu dipertimbangkan dalam hukum. Itu yang sering salah. Wah, kata ustaz ini saya harus begini. Saya tanya, emang kamu pernah ketemu ustaz ini? Belum gitu. Tapi pernah ditanyakan sama teman saya. Loh, itu untuk teman Anda dong, bukan untuk Anda. Iya, kalau itu jadi positif masih mending. Masih mending ya, iya. Tapi kalau negatif misalnya. Jadi wah, saya ceraikan istri saya atau saya iya, karena benar juga. Jadi jangan sok tahu kalau Anda tidak tahu agama. Enggak, berarti ini mungkin jadi himbauan juga buat ustadz-ustadz yang lagi ngasih ceramah. Langsung aja jawab. Jawaban ini hanya buat mas ini. Mas Abdul, jangan di-share ke mas-mas yang lain karena biar enggak menjadi masalah. Iya, itu konteksnya pertanyaan. Iya, kalau dia menjelaskan hukum, itu enggak apa-apa. Oke. Idealnya juga menjelaskan hukum. Kalau idealnya adalah
dijelaskan bukan hanya hukumnya ini apa satu hukum ini, enggak, menurut madhab ini menurut madhab ini, karena menurut Aswaja itu ada 4 madhab minimal, Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi. Nah itu dijelaskan semua agar orang kemudian tahu. Nah, karena betul juga, sangat berbahaya. Saya sepakat dengan Habib Jamal. Sangat berbahaya kalau jawaban spesifik untuk satu individu dipakai untuk individu lain dengan latar belakang yang berbeda. Betul. Bisa jadi mungkin ada suami istri, dia udah empat nih sama istrinya kan. Ada permasalahan orang lain. Wah, customer saya boleh diceraiin. Ayo kita cerai. Enggak dong. Ini boleh cerai. Enggak dong. Tetap harus sesuai dengan konteks dan kondisi setiap pribadi ya. Jadi ibarat kata, ini pertanyaan, kemudian saya jawab, setiap jawaban saya selalu ada bintangnya di pojok. Okay. Salah dan ketentuan berlaku. Baik, terima kasih Habib Jabar. Semoga nanti kita bisa bikin konten yang lebih seru lagi dan mudah-mudahan puasa teman-teman bisa berkah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bib.